Assalamualaikum, ketemu lagi. Semoga selalu menantiku ya. Nguarep pun. Nguarep rek. Nih, aku posisi lagi di hotel, bukan hotel, Wisma KBRI. Jadi alhamdulillah ya Allah, kami dapat acara nyanyi menghibur warga negara Indonesia, acara 17-an menghibur warga negara Indonesia yang ada di Dhaka, Bangladesh. Besoknya acaranya sekarang tanggal ya, hari Jumat tuh hari baik, hari indah. Nah, saya suka sekali mengupload video-video di hari Jumat, gak tahu kenapa hari indah kali ya. Jadi kami menginap di hotel, lagi ya, ribet apa sih bibir ini, di Wisma KBRI lantai 4. Acaranya di bawah, besok itu pagi kami ada acara upacara dulu, ngikut nyanyi, menyanyikan lagu, beberapa lagu kebangsaan. Acara sesungguhnya hiburan itu maksudnya jam 12 siang kami dapat sore, macam-macam ada bazar juga, bazar dan makanan-makanan Indonesia seru kayak apa ya. Sebenarnya saya pengen juga ngerasain makanan-makanan dari Dhaka, Bangladesh, kayak apa rasanya, tapi kata staff-staff KBRI di sini ya rasanya kayak ngono kuwi mbak, kayak apa ya, banyak orang Jawa di sini, kayak kare, kayak gitu-gitu, mirip-mirip gitulah. Waktu kemarin yang lucu nih, saya dari perjalanan dari pesawat dari Kuala Lumpur. Dari Kuala Lumpur tuh jam 2 malam. Jam 1 malam deh. Jam 1 malam, Masya Allah. Nyampe di Dhaka ini subuh. Bener-bener perjalanan yang luar biasa ya. Itu kita di atas di mendapatkan hidangan. Lucu, nasi, saya pikir nasi apa ya, nasi biryani atau nasi kari atau apa, nggak taunya ya nasi begitulah, nasi mungkin nasi gulir, nasi kari atau apa, tapi rasanya kok kayak sabun. Tapi kata mereka memang ya kayak begitu mbak, rasanya ya kayak begitu, ciri khasnya makanan sini tuh. Oh, ya udah dinikmatin aja. Aku kok yang lali rambut kecap lah, biasa nih terus tak wanti-wanti tak elingnya, udah beli padahal kecap kecil gitu botolan. Jadi kalau kita nggak sesuai dengan makanannya, paling nggak ditambahin kecap lah, lumayan. Karena pengalaman kemarin waktu kita transit di Malaysia, kita makan apa itu namanya, saya makan kwe tiau dan suami saya makan nasi lemak. Kwe tiau ini rasanya menurut saya sih hambar, kurang garam gitu ya. Ya kurang cocok lah, coba bawa kecap lagi ya, kecap lagi. Tapi alhamdulillah suami saya pesan nasi lemak. Jadi itu ada karenya, cocok banget. Santannya itu asik lah. Ya udah saya ambil santannya, kuah santan itu saya taburin di kue tiaw saya. Lumayan, timbangannya rai semangat loh. Mau lapar ya. Kemarin berangkat itu jam dari Jakarta itu jam 1.25. Waktu Jakarta ya. Nah, terus nyampe Bangladesh 2 jam setengah lah perjalanan dari Jakarta ke Bangladesh. Dari Jakarta ke Kuala Lumpur, jadi kita transit gitu ceritanya. Padahal dari rumah itu jam 7 pagi. Dinikmatin aja ya, dapat rezeki sekaligus honeymoon. Bulan Agustus ini adalah bulan yang indah, tahun yang indah untuk kami berdua. Coba tanggal 14 itu ulang tahun aku. Dapat rezeki dari Allah berupa apa wingi yo, dapat arisan RW meskipun 1 juta tapi bahagia banget, bermanfaat gawe sangu nang kene. Terus apalagi coba, katanya nama asliku kan Foni Agus Marlia, banyak meme tuh bertebaran di Google, coba mau dicek. Yang spesial nama Agus, gratis makan nasi geprek, wah di warung bla bla bla. Gratis makan ini di bla 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 bla. Tapi kok aku nggak pernah ya dapat makanan begitu ahli ya. Aku nggak pernah dapat gratisan. Muar kok. Nama aku kan Foni Agus Marlia tuh, sesuai KTP pemberian mak bapak Agus Helm dan Ibu Marlia. Maria. Aduh lucu. Yang lucu lagi dikirimin kemarin sama kakakku Mbak Yayu, Yu tuh. Yang nama Agus gratis nikah lagi. Wah, karepe dhewe ta kongkonan. Ojo tarik siji gantek kok masuk nambah meneh. Wah, sembrono. Iki kok ucul ya. Gitu ceritanya.
Banyak pengalaman unik lah di bulan Agustus. Terus ada lagi. Nanti tanggal 24, 27 Agustus itu anniversary. Ulang tahun pernikahan kami yang kesekian, bla 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 bla. Tahu deh, itu sendiri ya, dari 96 kita kami nikah. Alhamdulillah, di tengah berbagai perjalanan kehidupan dengan segala keunikannya, sampai juga di tahun ini. Mohon doanya semoga langgeng, bahagia selalu ya, sama wangil ikut yang waput ikut yang seumur hidup perlu belajar. Iki lho sakjane ngono arep tutorial kerudung lho, kok mau teko ndi-ndi gara-gara Agustus itu. Gara-gara Agustus. Jadi besok saya sudah mempersiapkan untuk kostum nyanyi di sini merah. Merah ya. Tapi dalamnya aku pakai hitam aja. Yang penting luarnya merah ya. Sekarang gini, kembali ke jarum pentul. Emang tadi kita udah ngomong jarum pentul enggak burung. Saya kasih tip opor glegeen maaf ya. Alhamdulillah glegeen lu alhamdulillah lah ya, maaf. Jadi gini, jarum petel ini biar kerudungnya enggak merosot-merosot nih ke belakang dulu ya, seret ke kiri, habis dari kiri putar balik ke kanan, apa sih begitu alah ya toh ya, dari belakang puterin lipat gini ya, tusuk lagi ke yes, jadi dari kanan ke kiri serut, balik lagi serut, balik lagi serut, ada ribet walaupun anti coprot kan. Dah ini saya ambil ini pasmina biasa ya, saya lipat dua pasmina biasa, saya lipat dua, yang panjang sebelah kanan yang pendek sebelah kiri. Terserah nanti ya Mbak Fomi, terserah monggo macam-macam. Tapi kalau saya pengennya hari ini baik. Ya, kita sematkan di sini. Nah kan panjang nih, ini udah beres tuh satu sisi. Semacam sih, silakan teman-teman yang suka yang bagaimana. Senang soalnya. Nah, kalau ini kan banyak variasi. Ini gimana? Bisa begini doang. Ini kita rapiin dulu. Yap. Setelah rapi, sup. Iya. Oke. Gini aja udah bagus. Anti ribet. Gini aja udah lucu. Coba lihat. Oke, begitu aja dari aku untuk saat ini. Semoga suka ya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Doain selalu untuk kami semua. Terima kasih. Jika kalian suka, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya. Oke, semoga suka. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, pada datang. Teriak-teriak. Syuting, teman-teman. Ayo latihan lagi. Oke, terima kasih untuk Burina Sumarno, duta besar Dhaka. Terima kasih sehingga kami bisa hadir di sini. Terima kasih undangannya, suatu kehormatan yang sangat besar bagi kami bisa hadir di sini. Semoga tahun depan diundang lagi. Amin. Terima kasih untuk staff-staff KBRI dan semuanya. Ini mau pamit dari bulat saya ngomongnya kayak berbel. Mana suara mereka hilang lagi. Terima kasih untuk staff KBRI, sambutannya hangat, semuanya hangat, Burina hangat, staff KBRI juga hangat semuanya. Terima kasih. Mudah-mudahan kita menjadi saudara ya. Jadi menjalin persahabatan ini selamanya. Terima kasih. Pak Bambang juga terima kasih. Pak Hanif terima kasih. Mbak Siti siapa lagi ya? Banyak. Aku sampai lupa. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi dalam acara yang lain. Assalamualaikum. Dadah. Bobo belum. Tapi enggak nanti.